Itu harga yang gula lupa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya di JM di sini. Dan ini adalah Samsung Galaxy A50s. Ini adalah penerus dari Samsung Galaxy A50. Saya tidak mau unboxing ya, karena sudah terbuka dosnya. Oke, langsung saja saya buka. Kita dapat apa saja ya isinya di dalam. Oke, langsung saja kita buka. Ya, ini adalah HP-nya. Jadi kita singkirkan dulu. Dan dalam dusnya kita dapat headset. Ya, terus kabel data ya, ini sudah type C kan, ini sudah type C. Oke. Selanjutnya kepala charging, ini sudah fast charging ya, sebesar 20 ampere. Oke, ini SIM tray ejector. Terus selanjutnya soft case, panduan, buku petunjuk ini, panduan. Oke, hanya itu ya kita dapatkan. Sekarang kita buka device-nya. Samsung Galaxy A50s. Infinity U display, triple camera, on screen fingerprint. Ya, ini. Sekarang kita coba kamera di mana. Oke, kita singkirkan dulu semua ini. Kita coba buka-buka setting-setting HP. Di samping kanan ada volume, tombol, ada volume up, sub volume down,
ada tombol power, terus ada speaker USB Type C, ada audio jack. Terus kita buka dulu SIM tray-nya. Ternyata bukan hybrid ya. Ini bisa dua kartu SIM sama kartu memori. Sekarang kita coba install Antutu. Oke, sekarang Antutunya sudah diinstal. Kita mulai saja tes performance. Dan tes Antutunya sudah selesai dengan skor 154.191 dengan CPU 61.000, GPU-nya 42.000, terus lainnya 39.000, memori 10.000. Jadi skor secara keseluruhan 154.191. Lumayan ya. Oke, cukup sekian unboxing kali ini ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share pada teman-teman. Dan untuk tes gamingnya nanti saya buatkan di video tersendiri agar tidak kepanjangan videonya. Jadi untuk tes gaming akan saya buat di video tersendiri. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.